time juga tengok ni. Memang kalau sebenarnya idea motor ni dia datang daripada XADV 750. Jadi bila Honda dapat permintaan yang tinggi untuk idea skuter adventure untuk 750, jadi dia orang pun buatlah yang ini, ADV 150 ni. Mula-mula dia first launch dekat Indonesia. Okay, konsep dia konsep yang sama macam XADV 750 lah. Kalau XADV 750 tu, dia ambil platform daripada Honda Integra 750 skuter juga. Yang ini dia ambil daripada PCX. Jadi PCX dia modify, dia convertkan jadi konsep macam ADV. Tengok dia punya tayar pun tayar macam tayar off-road sikit lah. Yang ini untuk spec Japan dengan suspension Showa. Dia punya idea tu menarik lah. Okay, dia ada visor yang asih kat depan. Ni meter dia. Ni handlebar dia. Okay, so saya rasa kalau motor ni masuk dekat Malaysia, memang ada demand lah, ada permintaan lah. Terima kasih.